menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama host Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan kuis yang menguji ilmu pengetahuan para peserta dan memberi mereka peluang untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Baiklah, saya dah tak sabar. Para peserta pun dari tadi tengok macam excited sangat. Jadi apa kata mari kita jemput kumpulan kita untuk hari ini, dipersilakan. Ya, itu dia. Semua berbaju hitam, klasik. Sila perkenalkan diri anda. Saya Firdaus. Saya bekerja sebagai artis VFX untuk filem-filem Hollywood. Hai, saya Nadia. Saya seorang pelajar dalam bidang reka dan saya suka permainan video. Hai, saya Ainul. Saya seorang pelajar dalam bidang psikologi dan saya suka menjahit. Dan saya dapat tahu anda bertiga ni adik-beradik, betul? Ya, saya. Saya juga dapat tahu yang anda mengambil peluang untuk sertai Tuah 13 ni untuk bersama. Macam family bonding di atas pentas Tuah 13. Ya, saya. Anda bertiga ada tak aktiviti lain yang dulu-dulu mungkin sering lakukan bersama? Kita selalu main card game ataupun kita sama-sama menonton game show-game show lah. Jadi anda suka menonton game show. Adakah itu sangat kerana anda memasuki Tuah 13? Ya. Yeah. Kalau macam itu senanglah. Okey, siapa kapten? Saya. Jadi abangnya kapten menjaga adik-adiknya. Okeylah, mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Dan di antara 8 topik ni, seperti biasa, anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik yang anda tidak ingini. Okey? Untuk ketahui cara-caranya, mari kita lihat video ini. Pemilihan topik. Setiap pasukan diwakili 3 anggota dan diketuai seorang kapten. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini untuk menyingkirkannya. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Itu dia cara-caranya. Dan di antara 8 topik ni, topik yang mana anda nak singkirkan? Alam kita dan juga warisan Nusantara. Kenapa? Warisan Nusantara mungkin kita tidak mahir sangatlah untuk bahagian tu. Alam kita mungkin dia punya topik agak luaslah bagi kita. Jadi kita pilih untuk menyingkirkan ini dua mungkin topik. Mungkin satu strategi yang baik. Okey, siapa yang akan memanah hari ini? Saya. Adik bongsu. Dah sedia? Sudah. Silakan. Bila anda tarik itu ada gaya Memang selalu ke memanah? Benarlah memanah dulu. Boleh tahan. Okey. Seterusnya adalah nombor 4 ya. Silakan. Wow, tepat pada sasaran sekali lagi. Memang expertlah anda. Mari kita lihat 6 topik yang bakal dipertandingkan pada malam ini. Itu dia, 1 Singapura ku, 2 tokoh dan personaliti, 3 sihat segar, 4 detik sejarah, 5 persada hiburan dan juga 6 jelajah dunia. Boleh? Boleh. Okey, kalau anda tak sabar, anda juga diberi peluang untuk memilih seorang selebriti simpanan Tuah 13 untuk membantu anda bermain bersama sepanjang permainan ini. Okey, mari kita jemput tampil ke hadapan selebriti Tuah 13. Itu je. Bukankah tadi korang praktis berenjam-renjam? Setakat itu je. Ini dah dia. Wow.
okey sekali kurang lah. Sila-sila perkenalkan diri. Okey, hello semua. Saya Fatin Amira dan kalau you all tengok ribbon pada baju saya ini besar. Percayalah kata saya kalau saya cakap otak saya ini lagi besar. Pilihlah saya. Nasib baik dia tak cakap besar kepala. Okey, jadi untuk saya pula ni kalau nak buat pilihan ni tak boleh buat kesilapan. Nah, tentunya di sini sayalah yang paling berpengalaman kan walaupun nampak muda. Dan tentunya saya yang paling berpengetahuan. Okay, Izian berbaju merah hari ini. Kan? Okay, tapi I simple je. Kita nak bersukaria tapi sama-sama kita menari ke $13,000. Norman silakan, Norman. Saya nak berpantunlah seperti biasa ya. Ya. 7 8 9 10 11 12 tuah 13. Sudah terang lagi bersuluh. Yang lain gangsa, yang ini emas. Wah! Hebat. Melaka. Jadi terserahlah pada anda bertiga untuk pilih siapa yang telah memikat hati anda. Dia punya apa? Amira punya bow tu macam happening. Tapi saya rasa Norman punya topi mungkin ada magic ke dalam. Jadi kita pilih Norman Ishak. Awak yang kan dalam topi dia apa? Buka ada burung ke? Kalau tak ada burung, Ilham pun jadilah. Oh, Ilham pun jadi. Jadi Norman? Norman. Okey, dipersilakan. Minta maaf gangsa-gangsa. Tadi Norman kata gangsa. Jadi emas yang dipilih. Ya, tahniah Norman. Macam mana perasaan dapat dipilih? Itulah Huda tadi kat bawah kan emas kan? Di atas pentas ni dia downgrade sikit, dia jadi perak. Dia macam lemas, cemas dekat atas tu. Okey, anda boleh berehat, minum-minum dulu. Kita akan lihat prestasi anda nanti di pusingan yang pertama, okey? Kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13 dan para peserta kita telah pun memilih selebriti pilihan mereka. 6 topik juga sudah ditetapkan. Mari kita lihat ke 6-6 topik yang telah dipilih. Nombor 1 Singapuraku, 2 tokoh dan personaliti, 3 sehat segar, 4 detik sejarah, 5 persada hiburan, 6 jelajah dunia. Dah bersedia ke belum? Mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Pusingan pertama. Peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap anggota akan menjawab secara individu. Jawapannya tidak akan dapat dilihat oleh anggota yang lain. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Setelah mengunciakan jawapan, Kapten Pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih dapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dapat dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Pasukan diberikan 15 saat untuk pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Jika anda menjawab dengan betul, anda bakal mendapat bintang-bintang. Dan bintang-bintang ini akan membantu anda di pusingan yang kedua nanti. Norman, okey? Okey. Mari kita mulakan pusingan yang pertama dengan soalan pertama dalam topik Singapuraku. Silakan. New Water ialah jenama air sisa yang dibaik pulih menjadi air minuman. Ia pertama kali ditampilkan secara umum kepada orang awam pada tahun 2002 semasa acara apa? A. Marathon Singapura. B. Perarakan Cinggi. C. President Star Charity. D. Hari Pertahanan Mutlak. E. Perbarisan Hari Kebangsaan. F. Hari Air Sedunia. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang.
yang anda pilih yang anda rasa-rasa telah mendapat jawapan yang betul? Saya rasa mungkin Ainul dapat jawab yang betul untuk soalan ini. Ainul, macam mana? Yakin dengan jawapan anda? Dengan pastinya saya tidak pasti. Ha. Kerana saya dilahirkan pada tahun itu, jadi saya tak tahu apa-apa. Abangnya, macam mana ni abangnya? Adiknya baru dilahirkan pada tahun 2002. Kalau selebriti di sini sebab semua senior-senior mesti tahu pasal Newater. Saya macam teringat, saya tak tahu ni betul ke tidaklah, tapi seingat-ingat saya macam masa pembarisan Hari Kebangsaan tu pernah ada di untuk diperkenalkan Newater, di mana mereka letakkan botol tu ke dalam backpack. Waktu tu Primify, jadi kita dapat duduk di Hari Kebangsaan. Betul. Jadi itu pertama kali saya dapat Newater. Ramai-ramai dapat kan? Alah, okey. Dengar tu, akak. Akak. Dengan abang dah cerita. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia, jawapan yang betul adalah E, pembarisan Hari Kebangsaan. Nampaknya tiada siapa yang mendapat bintang. Okey. Tidak mengapa. Dia baru test saja dulu. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik toko dan personality. Beliau bukan sahaja seorang Perdana Menteri, tetapi juga bekas kapten pasukan kriket negaranya yang telah menjuarai Piala Dunia Kriket 1992. Siapakah beliau? A. Sachin Tendulkar. B. Nawaz Sharif. C. Rajiv Gandhi. D. Mutia Muralitarun. E. Imran Khan. F. Bill English. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapakah pilihan anda? Saya pilih Ainul lagi untuk soalan ini. Apa soalan ni lebih kepada current affairs, jadi mungkin dia pernah terbaca lah pasal soalan ni. Saya yakin dengan jawapan saya pasal saya juga ikut perkembangan Pakistan. Dan saya percaya Imran Khan adalah Perdana Menteri Pakistan. Okey. Kalau anda nak tahu sebenarnya, semua pun jawab sama seperti anda. Kalau Captain dah cakap yakin, mungkin yang lain ada confident juga. Ainul, macam mana? Anda setuju macam dengan abang anda? Macam pernah terbaca tapi saya rasa yakin juga. Macam pernah terbaca, yakin juga. Kalau nak tahu, mari kita lihat jawapan yang betul. Wow, tu jawapan yang betul. Tahniah. Dan untuk pengetahuan anda, Imran Khan telah menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri dari tahun 2018. Okey. 5 bintang di situ. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik sihat segar. Dalam diet keto, tubuh menggunakan apa sebagai sumber tenaga utama? A. Serat. B. Glukosa. C. Vitamin. D. Mineral. E. Lemak. F. Protein. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah pilihan anda? Kali ini saya pilih Nadia. Saya pilih protein kerana saya pernah buat kajian mengenai diet-diet. Kalau Ainul pula bagaimana? Saya pernah dengar yang apa keto ni dia cuba untuk membakar lemak-lemak. So saya rasa sumber tenaga adalah untuk lemak lah. Itu pasal tak pakai banyak sangat karbohidrat dan sebagainya. Saya nak tanya selebriti lah. Izzet, saya makan suka hati saya apa saya nak makan. Jadi tapi selalu dengar orang kata tengah cuba keto diet. Tapi bila saya tengok apa yang orang makan tu banyak apa ni sayur-sayuran dan lean protein kalau tak silap saya lah. Jadi saya rasa lean protein tu macam ayam ke apa. Jadi mungkin sumber tu dari protein
Biasalah kita semua geng makan. Tak sempat nak kita riot. Kalau nak tahu, mari kita lihat saja jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah lemak. Maknanya Firdaus dan juga Ainul betul. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul. Itu dia. 2 bintang. Bagus. Baiklah. Mari kita teruskan dengan soalan yang keempat dalam topik detik sejarah. Namakan dinasti terakhir negara China. A. Dinasti Song. B. Dinasti Ming. C. Dinasti Qing. D. Dinasti Han. E. Dinasti Tang. F. Dinasti Shang. 15 saat anda bermula dari sekarang. Sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda rasa telah mendapat jawapan yang betul? Saya tak yakin dengan jawapan saya. Tapi saya rasa Ainul tahulah. Ainul, kenapa anda pilih D? Saya rasa saya pernah dengarlah. Yang Qing, Ming, Tang semua bunyi sama. Tapi Han yang lain sikit. Dan mungkin yang terakhir, saya tak pastilah tapi. Kalau Norman? Saya pasti dinasti Qing tu bukan yang terakhir. Dia pada mula-mula sikit. Jadi saya sebenarnya tak pasti. Tapi saya tertarik dengan dinasti Han. Kalau kita nak tahu, mari kita lihatlah jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah C. Dinasti Qing ni diakhiri pada tahun 1911 oleh sebuah ataupun satu revolusi. Tidak mengapa, tiada bintang yang terkumpul untuk soalan yang keempat. Kita ada 2 lagi soalan, okey? Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik persada hiburan. Yang mana satukah bukan nama gelaran bagi anggota kumpulan pop wanita Spice Girls? A. Sporty. B. Ginger. C. Posh. D. Red. E. Scary. F. Baby. 15 saat anda bermula dari sekarang. Itu dia, masa sudah pun tamat. Captain, siapa yang anda rasa suka Spice Girls zaman dulu-dulu? Saya rasa ni bukan zaman adik-adik saya. Jadi mungkin Norman boleh dapat jawab soalan ni. Memang tadi Norman nampak je soalan ni. Tak payah nak tengoklah, tutup mata dia tahu. Dulu favorite ni, selalu tengok konsert Spice Girl eh. Saya Norman. Spice up orang punya live. Bukan main lagi. Yakin sangat dengan jawapan anda? Saya yakin dengan rampa-rampa ratus ni. Spice Girl. Tadi saya nampak kakak-kakak zaman Spice Girl adalah tu yang baju merah tu. Tadi bila kita cakap nyanyi, dia begitulah. Izian kasih sikit. Yo, I tell you what I want, what I really, really want. Tell me what you want, what you really, really want. Mari kita lihat jawapan yang benar. Itu dia, D. Namanya dua jawapan yang betul. Anda semua dapat betul, maknanya 5 bintang. Mari kita lihat, anda telah mengumpulkan 12 bintang. Ini bermakna anda sudah mendapat berapa? $1,500. Dan jika anda mengumpulkan 13 bintang atau lebih, anda akan mendapat $2,000. Dan sekarang ni anda dah ada 12, jadi satu je lagi. Okey, satu je lagi. Dah bersedia? Sudah. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Perayaan Songkran di Thailand disambut untuk meraikan perasaan cinta, belas kasihan dan kesyukuran dengan menggunakan air sebagai medium ekspresi. Ia jatuh pada bulan apa? A. Januari. B. Februari. C. April.
D. Julai. E. September. F. Disember. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda yakin telah memilih jawapan yang betul? Mungkin saya pilih Ainul lah. Oh, anda pilih Ainul? Ainul pernah ke Thailand? Tidak pernah. Tapi anda tahu perayaan Songkran? Tak pernah dengar pun perayaan ini. Ah. Nadia, kenapa anda pilih B? Perasaan cinta kalau tak Valentine, jadi Valentine pun February. Itu je lah, saya tahu. Okey, kalau Captain kita? Saya rasa mungkin dia seiras dengan tahun baru Cina. Saya kurang pasti. Jadi kalau tahun baru Cina, biasa February kan. Kalau selebriti macam mana? Fatin kan sering pergi Thailand. Inilah dia. Saya pergi Thailand tu dah macam rumah kedua. Memang, saya tahu. Jadi, saya selalu elakkan pergi waktu Songkran. Sebab saya tak nak basah lah bila saya pergi. Kan, tak betul. Campak air. Betul. Jadi, saya confirm yang dia pertengahan tahun. Sebab saya macam tiba-tiba selebriti. Kalau pertengahan tu bulan berapa? Itulah dia, saya macam rasa April atau Julai. April atau Julai. Sebab saya ingat saya tak nak ambil tiket waktu-waktu tu. Okey. Kalau kita nak tahu, mari lihat jawapan yang betul. Itu dia, jawapan yang betul adalah C. Ainul, pilihan Captain memang tepat. Captain, tahniah. Itu dia, maknanya anda telah mengumpulkan 2 bintang. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 14 bintang dan sekaligus telah mendapat wang tunai berjumlah $2,000. Tahniah. Wow. Suka? Lepas ni kita boleh main air, ya? Songkran Festival. Okey. Jadi kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk pusingan yang kedua. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini dalam Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13 dan inilah dia pusingan yang kedua. Baiklah, mari kita lihat semula jumlah yang terkumpul setakat ini. Itu dia, $2,000. Dah sedia untuk mulakan pusingan yang kedua? Sudah. Boleh? Mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Silakan. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, mereka akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Tadi kan saya katakan bintang-bintang ini akan bantu anda di pusingan yang kedua ni. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan. Itu dia, 14 bintang. Okeylah. Mari kita zoom ke pusingan yang kedua ini. Mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapura. Rain Vortex yang terletak di Jewel merupakan air terjun tertutup paling tinggi di dunia. Berapa tinggikah air terjun ini? A. 38 meter. B. 40 meter. C. 45 meter. D. 48 meter. E. 50 meter. F. 52 meter. Memandangkan anda tidak ada bintang untuk soalan ini, 1 minit anda untuk berbincang dan terus memberikan jawapan bermula dari sekarang. Tapi Jewel ni berapa tingkat juga kan? Dalam 5-6. Betul juga. Kita ingat boleh agak. Maybe about dalam 3-4 tingkat ada kan? 3-4 tingkat tu agaknya berapa? Boleh ukur tak? Mungkin dah 40 mencecah. Lebih. 40 lebih. Ya. Kalau saya lebih kepada 52 lah. 52? Perasaan. 52. Tak tinggi sangat ke tu? Ya.
Jadi kalau 10 meter per level gitu. Mungkin 48? Ya, mungkin 48 lah. Kita pilih D, 48 meter. Saya suka cara anda teka kan. Kita kira-kira tingkat berapa tingkat, lepas tu kita ukur agak-agak. Macam main ukur-ukur. Bila main ukur-ukur tu kenapa pilih 48? Sepada saya lah, saya rasa dia tak akan macam genap-genap 40. Jadi saya rasa antara 45, 48 gitu. Tapi saya rasa dia agak tinggi sebab dia terletak paling tinggi kan di dunia. Jadi saya rasa 48 lah. Fatin selalu kan dating dekat ni, Jewel. Ya, saya selalu dengar yang mereka katakan Rain Vortex ni setinggi macam 10 ataupun 12 tingkat HDB. Jadi kalau kita ambil satu tingkat tu dalam 4 meter kali 10 atau 12 dalam 48. Betul eh? Aduh. Okey. Tak apa. Tidak mengapa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Oh. Itu dia. Jawapan yang betul adalah 40 meter. Tidak mengapa. Anda tidak mendapat wang untuk soalan yang pertama. Mari kita lihat soalan kedua dalam topik toko dan personality. Siapakah yang berjaya menghasilkan vaksin pertama yang selamat dan berkesan untuk penyakit polio? A. Alexander Fleming, B. Albert Sabin, C. Edward Jenner, D. Thomas Francis Jr., E. Jonas Salk, F. Joseph Lister. Okey, saya tahu anda mempunyai 5 bintang tapi saya tetap nak tahu jika anda tiada bintang, jawapan yang manakah akan anda kuncikan? Saya pasti dengan E, Jonas Salk. Kepada saya pula macam pernah apa A macam memanggil gitu. A penicillin tak salah penicillin. Tak salah saya. Ya, okey. Mari kita singkirkan jawapan-jawapan yang salah. Oh. Itu dia. Betul lah Norman. Nampak topi itu bukan sembarang topi. Banyak ilmu di dalam topi itu. Okey, mari kita lihat. Itu dia, anda telah mengumpul $500 untuk soalan yang kedua. Tahniah. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik sihat segar. Dalam senarai kandungan ramuan yang tertera di belakang bungkusan produk makanan, ramuan-ramuan disusun mengikut urutan apa? A. Abjad, B. Kandungan nutrien, C. Kuantiti ramuan, D. Kandungan lemak, E. Kandungan kalori, F. Kandungan tenaga. Baiklah, anda mempunyai 2 bintang. Kita akan singkirkan 2 pilihan jawapan yang salah. Itu dia, 1 minit anda bermula dari sekarang. Kuantiti ramuan. Saya percaya dengan kuantiti ramuan. Fidaus, dulu diet tak ada baca-baca belakang-belakang? Tak ada? Bahagian ini belum terbaca pula. Belum terbaca. Saya agak pasti macam dengan logik kan kalau ikut kuantiti kan? Jadi kalau tak ada yang bangkang kan? Ada yang bangkang ke? Ada pendapat lain ke? Kunci C lah, kuantiti ramuan. Anda semua mengharapkan Norman beri anda jawapan yang betul. Kalau betul-betul lah. Mentang-mentang dia pakai topi ajaib tu. Macam mana Nadia dan Ainul yakin? Saya sebenarnya tak pasti jugalah. Bila saya first nampak, saya ingatkan kalori. Tapi mungkin tidak. Kuantiti ramuan juga agak nampak betul kot. Mari kita lihat sama ada jawapannya betul ataupun salah. Silakan. Yeay! Jawapannya betul. C. Tahniah. Tu lah jawapannya. Wah, Norman, sekarang ni kita tahulah anda sebelum makan asyik pusing belakang tengok ramuan. Pasti. Ini bermakna anda telah mendapat $500. Tahniah. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik detik sejarah. Apakah nama badan antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1920 untuk menjamin keamanan dunia selepas Perang Dunia Pertama? A. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, B. Pertubuhan Kesihatan Dunia, C. Kesatuan Eropah, D. Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara, E. Liga Bangsa-Bangsa, F. Tabung Keuangan Antarabangsa. Baiklah, anda tiada bintang untuk soalan ini. Masa anda bermula dari sekarang. Ini saya pernah bacalah
yang pertubuhan penjajahan yang di NATO tu time Cold War. Aha. Yang agaknya UN dan WHO agak baru juga kan pada saya rasa. Saya rasa saya tahu sebelum UN kan, it was called the League of Nations. Ah, so is saya quite yakin lah. Kalau Norman yakin juga kan. Tak, jangan. So jadi, saya tahu UN tak last tak selama masa Perang Dunia Pertama. Jadi saya pun sebenarnya antara saya pasti dengan League of Nations. Tapi siapa yang sejarah? Saya juga pastilah League of Nations je selepas Perang Dunia Pertama. Jadi kita pilih E. Ada 20 saat lagi nak kuncikan jawapan. Kuncikan E, Liga Bangsa-Bangsa. Selebriti macam mana? Sokong? Macam mana? Sokong! Sokong dengan you all. Anda pun semua macam Nadia juga. Betul. Okey, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia, E. Tahniah. Tua jawapan yang betul. Ini bermakna anda mendapat $500. Tahniah. Wah, walaupun tak ada bintang soalan tadi, tapi dapat $500. Tahniah. Bagus. Okey. Yang kelima ni memang dah terang-teranglah. Anda pun dapat $500 sebab ada 5 bintang. Tapi kita marilah kita lihat juga ya. Soalan yang kelima dalam persada hiburan. Silakan. Filem Bollywood ini telah disertakan ke dalam rekod dunia Guinness edisi 2002 kerana memenangi anugerah terbanyak bagi sesebuah filem. Namakan filem ini A. Three Idiots, B. Devdas, C. Kuch Kuch Hota Hai, D. Kal Ho Na Ho, E. Dilwale, F. Kaho Na Pyar Hai. Saya tahu ada 5 bintang. Tapi saya nak tanya, di sini ada peminat filem Bollywood? Tidak, tapi mak saya suka juga tengok. Suka juga tengok. Kalau isteri atau mak betul saya memang peminat besarlah. Kalau gitu, kalau tak ada bintang, jawapannya mana ada akan anda pilih? Semua tengok saya. saya rasa kalau tahun 2002 bukan Kuch-Kuch Hota Hai. Jadi sebenarnya antara itu semua, kalau saya pilihlah, saya akan pilih B, Devdas. Tapi saya tak pasti. Walaupun saya ada darah Bengali, tapi kurang pasti dengan jawapan. Tak selalu tengok filem Bollywood. Tak biasa. Tak. Kalau Captain Firdaus? Kalau di Bali mungkin terlalu baru sangat. Saya mungkin pilih Three Idiots. Devdas saya macam tak pernah dengar pula. Bila isteri anda menonton filem Bollywood, anda tak duduk sebelah? Tak. Tak nak? Kadang-kadang aja. Kalau saya minat, tapi saya antara Devdas dengan Kuch Kuch Hota Hai. Tapi sebab tadi Norman cakap Kuch Kuch tu belum disiarkan lagi. Sebab Devdas tu satu filem yang banyak kebudayaan India yang dipaparkan. Jadi banyak nominasi yang diberikan pada filem tersebut. Mereka pun dapat 5 bintang. Mari kita singkirkan dan lihat sama-sama jawapan yang betul. Itu dia. Nasib baik ada 5 bintang tu. Itu dia. Walau macam mana pun anda telah mendapat $500. Tahniah. Satu lagi soalan ya. Walaupun 2 bintang dapatkanlah $500. Boleh? Boleh. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Kejiranan Bokap yang dahulunya dikenali sebagai Malay Quarter menjadi tarikan pelancong disebabkan deretan rumah yang berwarna-warni. Di negara manakah letaknya kejiranan ini? A. New Zealand, B. Afrika Selatan, C. Australia, D. Filipina, E. Indonesia, F. Belanda. Baiklah, anda mempunyai 2 bintang. Mari kita singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Saya tahu ada kejiranan Melayu ke Afrika Selatan. Tapi saya tak pasti kalau dia bokap atau bukan. Saya pernah nampak gambar di Instagram. Dia bangunan memang berwarna-warni. Mungkin di Afrika Selatan. Jadi kumpulan kami pilih B, Afrika Selatan. Akhirnya kita dengar suara Nadia. Dan apabila Nadia bersuara, mungkin jawapan itu benar. Kita tak pasti. Tapi apa pendapat selebriti?
Macam mana? Afrika Selatan macam betul si Nadia cakap. Ada ni kan apa tu Malay quarters memang betul. Tapi Philippines macam saya rasa macam ada juga. Kalau Hairul? Kalau saya, ini satu membingungkan juga . Tapi mungkin kalau ikut pada kebudayaan mungkin Afrika Selatan yang berwarna-warni, mungkin mengikut pada cara kehidupan mereka kan? Mungkin samalah dengan rumah yang berwarna-warni yang dikatakan di sini. Mungkin Nadia betul, Ainul betul, Fidaus pun betul, Noman pun betul. Mari kita lihatlah jawapan yang betul. Silakan. Betul jawapan yang betul. Tahniah. Jadi Nadia kena selalu-selalu bersuara. Baru dapat jawapan yang betul. Untuk pengetahuan anda, orang Melayu dan Indonesia mula dibawa ke Afrika Selatan ataupun dibokap pada akhir abad ke-18. Sebab itulah ada Malay Quarters. Dan mereka telah dibawa oleh penjajah Belanda. Okey, ini bermakna anda telah mendapat $500. Tahniah. Itu dia jumlah yang dikumpulkan dalam pusingan yang kedua adalah $2,500. Dan mari kita lihat jumlah yang terkumpul setakat ini, $4,500. Tahniah. Kecing, kecing, kecing. Suka? Lepas ini adalah satu lagi soalan dan peluang anda untuk memenangi sehingga $13,000. Boleh tak nak dengar? Okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita kembali untuk melihat prestasi mereka dalam pusingan bonus. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Tuah 13. Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13 dan kita sudah sampai di pusingan yang terakhir. Dan di dalam pusingan ini, para peserta kita berpeluang untuk meningkatkan lagi jumlah wang kemenangan mereka sehingga $13,000 dengan menjawab satu soalan terakhir iaitu soalan bonus. Satu saja soalan yang ke-13 tu. Jadi para peserta, dah bersedia? Sudah. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat dahulu jumlah wang yang terkumpul setakat ini. Itu dia $4,500. Tahniah. Okey, saya nak dengarlah selebriti-selebriti kita memberikan sokongan. Semangat. Silakan. Satu, dua, tiga. $13,000. Pasti boleh. Mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang terakhir ini. Silakan. Pusingan ketiga. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan satu minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan meminta pilihan jawapan, mereka diberikan satu minit untuk berbincang dan berikan jawapan. Jika jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Pasukan diberikan satu minit untuk berikan jawapan bonus. Semoga berjaya. Itu dia. Jadi siapakah yang dilantik untuk memanah kali ini? Saya. Oh, sama juga. Wah. Okey. Sebelum anda memanah, saya nak pesan topik-topik yang terkait pada nombor-nombor tu tak semestinya mengikut urutan di awal rancangan tadi, okey? Okay, agak-agak awak target nak nombor berapa? Saya rasa nombor 7 kot. Nombor 7? Okey. Kalau dah sedia, silakan. Dia macam tak ada tunggu-tunggulah, tak ada hege-hege. Straight away dia kasih. Pump. Memang tepat pada sasaran. Tahniah. Jadi, Kapten, sila ambil kad anda nombor 7. Tapi ingat, jangan buka dulu ya. Alright. Ambil sahaja. Itu dia. Bila anda panah nombor 7 tu, topik mana yang anda semua harapkan?
Saya harapkan sejarah dunia. Sejarah dunia? Wah, yang lain setuju juga nak sejarah dunia? Saya rasa pun sejarah dunia. Ya, sama. Oh, ataupun semua jelajah, suka sejarah. Ya. Ataupun jelajah. Oh, ataupun jelajah dunia. Tetapi yang nombor tujuh yang telah anda pandang tu sebenarnya topiknya adalah sehat segar. Okay. Jeng, jeng, jeng. Boleh tak? Boleh. Ha, Norman kan pakai perubatan tadi. Ha. Okey, kalau dah sedia, mari sama-sama kita lihat soalannya. Namakan hormon yang dihasilkan secara semula jadi oleh tubuh untuk membantu seseorang tidur. Okey, anda diberi satu minit untuk bincang dan terus berikan jawapan. Silakan. Ada sesiapa tahu? Saya rasa dia punya ending tu ada tonin-tonin tapi saya tak melatonin. Pas. Melatonin. Melatonin. Oh ya, saya dengar ada pil melatonin kan. Ya, to keep us to regulate the kalau boleh flag lag apa? Jet lag semua kan? Oh, okey ya. Okey. Jadi awak pasti awak nak pilihan jawapan ke nak selamat pilihan jawapan atau nak jawab terus? Saya dampak pil melatonin. Saya tak rasa ada tonin lain kan. Tapi ni hormon yang dihasilkan secara semula jadi oleh tubuh. But I know is made by the human body lah melatonin. Melatonin one is supplement to help increasekan. Increase lah. Anda nak kuncikan jawapan? Kita kuncikan jawapan melatonin. Sekali lagi. Melatonin. Kenapa anda pasti? Oh, saya pernah kerja kat Vancouver jadi pernah jet lag, pernah makan melatonin lah. Tapi tak tahu lah kalau ada apa ni ada hormon lain. Tapi mungkin lah. Kalau pakai perubatan kita macam mana? Saya kenal seseorang suka sangat dengan melatonin ni untuk tidur. Tapi saya tak tahu itulah hormon yang dihasilkan secara semula jadi oleh tubuh. Saya tahu itu adalah suplemen lah. Tapi kalau saya tahu mesti ada tonin-tonin lah. Saya harap betul lah melatonin tu. Kalau selebriti sering kita bekerja macam mana anda sering makan ubat yang sama? Okey. Pil yang sebenarnya sama? Saya betul-betul confident dengan jawapan mereka sebab melatonin ni dia dihasilkan secara natural dalam otak kita. Jadi orang-orang insomnia, dia kalau tak ada dia susah nak tidur sebab melatonin level melatonin dalam otak dia berkurang. Jadi dia terpaksa pergi doktor minta pil melatonin untuk senangkan dia tidur. Nampaknya Fatin juga pakar perubatan. Saya memang cukup bangga dengan Fatin. Kalau Hairul pula bagaimana? Saya percaya 100% sokong dengan Fatin. Ya. Bukan sokong mereka. Bukan sokong mereka. Sokong Fatin. Sebab meyakinkan cara dia menyampaikan hujah dia tu. Kalau betul, diorang dapat 13,000 tu. Betul. Kan? Macam mana perasaan anda sekarang ni? Rasanya sudah cuba yang terbaiklah. Jadi kita saksikanlah jawapannya. Anda tahu kan? Kalau betul anda akan dapat 13,000 tetapi kalau salah anda hanya membawa pulang berapa? 4,500. Saya nervous sebab tadi ada boleh pilih untuk meminta bantuan tetapi anda tidak. Anda sangat yakin. Tak nak pun bantuan tu. Terus nak jawab. Kalau salah macam mana? Tak dapat. 4,000 dah cukuplah. 4,000 dah cukup. Okey. Mari kita lihat sama ada lampu merah ataupun lampu hijau. Silakan. Jawapan anda betul! Tua jawapan yang betul! 13! 13! 13! 13! Tanya-tanya tak sia-sia. Pernah kerja overseas, jet lag. Sekali lagi, tahniah kepada anda. Lepas ni dengan wang RM13,000, boleh sering-sering melakukan aktiviti bersama ya dengan adik-beradik yang lain. Okey, tahniah sekali lagi kami ucapkan pada minggu hadapan kita akan saksikan satu lagi kumpulan untuk merebut peluang mereka untuk memenangi sehingga $13,000. Jadi terus bersama kami pada minggu hadapan dalam 2-3 minit.